saya berjalan-jalan menggunakan bus. Perjalanan kami dari Klementi menuju Jurong West. Dan perjalanan ini saya menggunakan bus ya teman-teman. Di perjalanan ini teman-teman juga bisa melihat keindahan megahnya kota Singapura dan melewati beberapa pemberhentian dengan menggunakan bus ini. Di pemberhentian tadi adalah untuk mengambil penumpang untuk menuju rute selanjutnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri jalan yang ada di Singapura ini searah dan bisa dilewati dengan tiga mobil atau ada sebagian yang bisa dilewati 4 mobil dengan arah yang sama. Dan di sepanjang jalan ini kita tidak luput dari pemandangan hijau di sepanjang jalan ini. Dan tadi ada rambu-rambu lalu lintas yang mesti dilewati dan ini juga ada pemberhentiannya. Jadi teman-teman bisa melihat sepanjang jalan yang dilalui bus ini. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Jurong West. Dan ada juga beberapa peraturan lalu lintas yang kita lalui. Dan di sepanjang jalan ini ada keterangannya ya teman-teman, arah mau menuju kemana, seperti itu. Untuk menggunakan bus ini, saya sudah membuat beberapa video untuk cara menggunakan bus atau MRT, yaitu dengan satu kartu yang bernama EasyLink Card. Ini EasyLink Card ini bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan di dalam kartu EasyLink Card itu seandainya sudah berkurang atau ingin menambah juga bisa, dan tahun expire-nya pun ada ya teman-teman, kita bisa cek di bagian belakang. Dan kartu ini pun bisa kita tukar dengan yang baru dan memiliki masa yang lebih. Dan di situ juga terdapat expire tertera di balik kartu itu, dan dengan kartu itu kita bisa cek dan kita bisa menambah tentunya dengan uang dolar Singapura ya teman-teman. Dalam perjalanan ini kita masih menikmati pemandangan ya teman-teman. Sepanjang jalan ini masih kita temui gedung-gedung yang berada di Singapura ini. Dan
Ini jembatan penyeberangan. Sudah sampai di tujuan kita di daerah Julong West yang berdekatan dengan pasar. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton